Wirak. Kenalin Alwi. 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 Ya, ini namanya Safira Alwi. Ini namanya Alwi. Alwi. Safira ini suaranya bagus juga. Nanti Alwi harus lihat ya, suaranya the best. Ya, nanti harus lihat suaranya, denger suaranya nanti. Hehehe, itu gitarnya Alwi. Ini kita kemarin dari mana? Dari rumahnya, dari Bunda Maya. Oh, dia bukan ini, Bunda Maya. Maya Estianti, Bunda Maya Amat. Iya, dikasih. Keren gitarnya. Iya, coba sekarang kamu main. Oke, lontar gitar. Sekarang Alwi coba nyanyi lagu Aisyah Sahabatnya Mila, kamu yang nyanyi ya. Bang Alwi main gitar, coba. Coba refnya, sekarang kamu refnya. Om bangga loh kamu bisa nyanyiin lagu Om loh. Aisyah Sahabat Yang Hilang, keren banget tadi poinnya. Coba sekali lagi, Om mau dengerin refnya. Coba Om yang main gitar. Ayo. Aisyah Sahabat Yang Hilang. Lah, terus Safira bisa main piano, Bang Alwi bisa main gitar. Kalau seumpamanya kalian berdua mau bikinin lagu, mau gak? Sambil main gitar di piano. Iya, jadi kalau main gitar, keren. Safira main piano, terus nanti Om Posan bikinin lagu, kalian berdua mau gak? Mau lah. Mau, Alwi? Mau wow. Banget. Alwi punya lagu baru loh. Sebentar lagi mau dikeluarin lagunya. Judulnya Ibu. Bagus deh lagunya. Nanti Safira Om bikin juga sama Alwi nanti berdua. Lagunya temanya tentang apa gitu. Ya, mudah-mudahan Alwi sama Safira itu kalau berkarya di industri musik Indonesia, Alwi sama Safira itu selalu menebarkan energi-energi yang positif biar semua anak Indonesia, biar semua masyarakat Indonesia itu semakin mengeluarkan energi positifnya lagi, ya kan? Oh iya. Iya dong, kan suaranya bagus-bagus dua-duanya. Coba Safira bisa nyanyi lagu apa lagi? Katanya Safira juga punya lagu ya? Ciptaan lagu punya single baru ya Safira ya? Yang nyiptakan mamanya sih. Yang nyiptain mamanya? Iya. Coba Om mau dengerin lagunya mamanya kayak gimana? Coba yang mana? Mungkin aku tak sempurna. Mungkin aku tak seperti yang lainnya.
Tapi aku mampu, tapi aku bisa menjadi anak luar biasa. Wow. Ini kan memang luar biasa, anak luar biasa, suaranya bagus, bisa main piano, ya kan, punya lagu sendiri, sama dengan Bang Alwi. Alwi juga gitu, suaranya keren, dia juga bisa main musik juga. Kedua-duanya sayang sama orang tua lagi kalian berdua. Aduh, Om Kosen bangga banget ya kalau ada anak-anak yang seneng sama orang tua. Dia bisa bikin orang tua bahagia. Tuh Om Kosen tuh seneng banget. Kayak gitu. Kayak si Alwi. Alwi seneng gak sama, sayang nggak sama mama papa? Sayang. Manggil mama apa? Mama. Manggil papa? Bapak. Bapak. Kalau kamu manggil mama apa? Ya mama. Manggil papa? Papa. Papa. Iya kayak gitu. Harus selalu sayang kepada orang tua. Om punya tiga atau empat wajib yang harus kalian pegang dalam hidup kalian. Satu, kalau udah besar harus jadi anak yang hebat. Terus harus jadi anak yang sayang sama orang tua. Terus harus yang selalu nggak boleh tinggalin berdoa atau kamu sholat, ya kan? Iya. Alwi juga sholat, nggak boleh ninggalin sholat. Terus yang paling penting lagi harus selalu menjadi anak yang bahagia. Itu nggak boleh ditinggal ya. Jadi aku praktek sholat di sekolahan kok. Kayak gimana tuh? Kamu menjadi yang bisa praktekin sholat di sekolahan? Yang penting diajari sama guruku. Nah, gimana? Gurunya ngajarinya gimana? Gurunya yang laki-laki sama perempuan. Keren nih, dengerin. Sebentar lagi kan apa, Safira kan baru datang. Kebetulan Bang Alwi ya hari ini mau berangkat ke rumahnya Om Billy Syaputra. Kamu kenal Om Billy Syaputra enggak? Tahu dong. Tahu? Yang mana Om Billy Syaputra? Yang suka di TV-TV. Wow. Yang pacarnya tante Enti ama Mendamano kok kan? Teman baiknya, sahabatnya. Teman baiknya Om Billy itu Amanda Manopo, ya. Baik banget, baik itu. Banget. Alu udah ketemu kemarin kan? Udah. Nah, sekarang Alu mau ketemuan lagi. Kamu mau ikutnya ke sana? Ya ikut dong. Ikut dong. Nanti kamu kasih unjuk sama Om Billy. Kalau kamu berdua itu bisa nyanyi yang hebat. Ya? Iya. Oke? Kita ke rumah Om Billy ya. Iya. Nanti dari rumah Om Billy, nanti habis itu baru nanti Om Kosan mau ngelihat kamu nyanyinya gimana kalau di studio rekaman sama Alwi berduaan ya. Om Kosan pengen lihat gimana seorang Safira itu menyanyi. Om Kosan mau lihat gimana seorang Safira itu datang ke Jakarta, kepingin banget ketemu sama Alwi, dan akhirnya udah ketemu sama Alwi, dan Om Kosan pengen banget kalian berdua itu nyanyi bareng. Seneng gak? Seneng. Alwi seneng gak? Seneng sekali, karena ada teman saya. Ada teman. Oke, sekarang kita berdua pergi ke rumah, kita bertiga pergi ke rumah Om Billy dulu ya. Ayo. Oke? Oke. Safira? Okay. Happy dua-duanya? Happy. Oke, happy. Kita ke rumah Om Billy. Di rumah Om Billy itu ya ada kolam renangnya. Ya. Terus di rumah Om Billy itu, apa namanya, banyak teman-temannya Om Billy lucu-lucu. Nanti kita lihat. Ya? Iya. Nah, karena kita mau ke rumah Om Billy, kita coba telepon Om Billy dulu ya. Iya. Mudah-mudahan Om Billy-nya nggak sibuk hari ini ya. Iya. Kita coba telepon Om Billy Syaputra. Nah, ini dia. Kita telepon Om Billy ya. Iya. Telepon Om Billy Syaputra. Kita mau main ke rumah Billy. Aku mau kenalin Safira. Dan aku mau bawa Alwi menuju ke sana karena Om Billy udah janjian kan mau ke sana. Yeah. Kita telepon dulu. Iya. Yeah. Gak bisa kalau video call. Iya nih. HP-nya mamaku juga bisa kok di video call. Bisa juga ya? Iya. Lah tapi kalau HP-nya sampein kok? Gak bisa ya? Kenapa ya? Gak tahu. Mungkin ini handphone ini palsu. Jangan-jangan palsu ini. Enggak, sinyalnya putus-putus. Mungkin Om Kosan sinyalnya belum beli sinyal yang baru. Oh. Bukan gitu, Wi. Kayaknya. Kayaknya gitu ya, Wi ya. Kita coba telepon Om Billy Syaputra ya. Iya. Kita telepon. Ini Om Billy-nya belum angkat-angkat nih.
Biasanya Om Billy itu kalau Om Posan telepon, langsung angkat dia. Mungkin Om Billy ini juga handphonenya palsu juga, jangan-jangan. Dia nggak mau angkat telepon. Nih, nanti kita tanya ya, Om Billy itu handphonenya asli apa palsu sih gitu ya? Iya. Kayaknya. Kayaknya. Jangan-jangan gitu, jangan-jangan. Nah. Aduh, dia sibuk nih. Sibuk. Ini Om Billy ini emang dia orang sibuk, tapi Om Billy ini orangnya baik banget. Iya. Nanti kalau ketemu sama Om Billy, kamu pasti tahu kalau dia ini orangnya sangat baik. Hmm. Udah gitu, halo? Oi bro, tidur lu ya? Kenapa? Bro, gua mau ke rumah lu ya bro ya? Siap. Siap, gua bawa si Alwi sama Safira ya bro, Alwi. Ya. Siap bro, Alwi bilang, Om aku mau ke rumah Om. Om, aku mau ke rumah Om, mau main-main di sana. Nggak boleh. Aduh, nggak boleh lagi. Aduh, boleh dong Om. Please. Boleh dong Om. Please. Nggak lama juga kok. Ya, boleh. Yeah, boleh dong main ke rumahnya Om Billy. Ya udah Bill, gue lagi di jalan menuju ke sana ya. Ya bro, hati-hati. Oke, lu juga ya. Mau dibawain apaan lu bro? Oh mantap, rendang babe ya? Rendang bokap? Yo, nanti makan rendang ya. Makan rendangnya Bang Billy, masakan mamahnya. Kita cobain ya. Iya. Ih mantap itu. Ya udah bro, gue menuju ke sana ya. Ya bro, tutup. Oke, dah. Oke, kita udah ketemu telepon Billy. Kita udah mau menuju ke sana. Oke, kita cabut sekarang.